lu mau nanya abang. Lagi dengan Kin Mancung, sebi makan, sebi jalan, sebi jajan. Oke guys, hari ini, sore hari ini aku mau jalan-jalan. Kebetulan sore ini tuh sejuk banget, hawanya adem. Nah aku tuh gabut banget di rumah. Aku mikir, kemana ya enaknya kita? Oke, tara, kita mau mudik, mau pulang kampung nih guys. Dan sepanjang jalan ini mau aku videoin guys, karena di sepanjang jalan ini tuh pemandangannya bagus banget. Banyak sawah-sawah, banyak pohon-pohon, dan aku langsung mau cus ke Waduk Kedung Ombo yang pemandangannya jauh lebih bagus. Oke, jangan kemana-mana, terus ikuti videonya ya.
kalau malam gelap banget di sini. Karena enggak ada lampu sama sekali. Terus enggak ada rumah ya. Enggak ada rumah. Jadi itu hutan semua. Nah, di bawah sana wah, guys. Wah, saya belum pernah ngambil dari sini ya. Ini waduknya luas. Udah, hei, aku. Waktu kita shopping kemarin di seberang sana, guys. Iya. Ini masih tinggi aja nih airnya. Aduh, jalanannya udah mulai jelek lagi ya. Tuh, suara-suara burung. Wah, indah banget lah. Tuh, airnya ada yang bergelombang di tengah, ada yang tenang di sini. Ini kalau nggak ada airnya kan buat ini, apa sih? Buat ditanumin. Mancing di sini guys, dari mana-mana datangnya mancing di sini. Mancing di sini. Apa ya? Oh, nelayan nelayannya lagi naruh istirahat kan perahunya bisa lah. Ya kita ngajak, artinya kita ini udah jalan rusak. Ini sampai ke ujung sana jalannya udah rusak. Udah rusak guys. Udah, aduh guys. Bagus. Ini loncat kita ya. Iya. Padi bertingkat. Iya. Bagus ya, syukur. Tuh, jalannya parah guys. Aduh. Betul ya. Betul guys. Habis hujan tuh jalanannya banyak air, licin. Ini beruntung banget nih datang setelah hujan. Coba kena hujan. Waduh. Kayak tadi ngevlog. Enggak jadi ngevlog guys. Nah sekarang gue tuh lagi ada di kali, lagi di daerah Waduk Kedung Ombo kan. Kampungku kan pinggirannya tuh kan Waduk Kedung Ombo. Dan gue udah dari lebaran itu gue gak kesini sih. Gue udah lumayan lama gak ke kali itu. Karena kan kalau dulu kan ada orang tuaku jadi suka ikut ke kali. Jadi sekarang udah gak ada orang tuaku. Aku tuh kalau ke kali kalau kangen aja. Kalau kangen sama ibuku, aku main ke kali. Karena ibuku itu kan suka cari ikan ya guys, suka cari ikan beranjang gitu di kali. Jadi aku tuh kalau kangen itu aku ke kali guys. Aku lihat-lihat kali, lihat-lihat rumahnya gitu. Tapi kalau yang ibuku suka beranjang cari ikan itu ada di belakang sana itu aku. Aku nggak kesana, aku sebelah sini aja karena aku masih sedih
Ini aja aku sedih guys. Jadi aku tadi tuh kangen banget sama ibuku. Jadi aku pengen lihat kali, pengen main ke rumahnya, pengen ke rumah ibuku gitu. Karena ibuku sudah nggak ada. Jadi ini kebetulan kita udah nyampe di pinggiran kalinya. Dan ini tuh kalinya lagi tinggi banget guys. Kalinya dulu waktu kalau nggak lagi tinggi tuh sampai bawah sono. Tapi karena ini berhubung hujan terus, jadi kalinya itu penuh guys, sampai atas. Mau tahu? Oke, aku lihat ya. Tuh dulu kita pakai kamera belakang. Nah, tuh kan guys, ada. Nah, ini jalanannya tuh, ini di pinggirannya guys. Di pinggiran persis ini di atas guys. Nah itu ada nelayan tuh, tetangga itu nampal di sini, namanya nawu perahu. Di sini itu biar nggak tenggelam perahunya itu dibuang airnya gitu. Nah itu tuh di atas banget ini, di jalanan turun sedikit berapa meter udah nyampe airnya. Banyak perahu di sini karena di sini kan mayoritas itu cari ikan, nelayan semuanya. Jadi di sini banyak perahu, terus tambak, terus beranjang gitu. Tau nggak beranjang itu buat nyari ikan? Tuh banyak tambak tuh guys, tuh tambak. Tuh di tengah itu sana juga banyak tambak tuh. Itu banyak banget ikannya guys, banyak banget ikannya. Jadi setiap hari dicariin, tapi ada aja dapat. Padahal hampir semua rata-rata di sini pada nelayan, tapi selalu dapat gitu ya. Tuhan itu adil. Dikasih waduk yang segini luasnya nih, dari ujung sono muter sampai ke sono muter sana lagi gitu. Waduk ini guys, dan semuanya pada nyari ikan guys. Tuh. Seru ya. Seru tuh guys. Itu lebar banget guys, lebar. Dan ini dalam banget guys, banyak ikannya. Ini tuh sejuk banget guys. Ini kebetulan aku kesini kan nyampe sini jam 5an nih. Ini sejuk banget, hawanya adem ya, jadi nggak panas. Kalau mau nyebur sana nyebur, tapi agak dalam itu karena ini turunannya guys. Oke, kita mau lihat-lihat dulu. Nah guys, ini namanya tambak ikan guys. Nah, ini tambak guys. Entahlah tuh kan, lebar banget sampai sana, sampai ujung nol tambaknya tuh. Entah tuh tambak siapa ya, yang jelas ini tambak orang. Bukan lah, tambak orang lah. Kau ngapain kau? Kau nggak nyebur? Tadi mah bawa baju ya ganti. Nyebur. Nyebur terus bawa pancingan. Yo dapat kagak masuk angin. Itu listriknya nih ya? Iya tuh, anu keren ya. Nggak, itu kan kabel guys. Udah nyampe tengah sono, buat nyalain lampu. Ada kabelnya, keren kan? Ada listriknya. Ini lampu-lampunya buat. Buat nelayan, anu apa? Tampak tuh tengah sampai tengah sono. Ini tuh lebar banget sampai ujung sana. Lebar banget guys. Dah dulu ya. Ini tuh gue lagi ada di tengah guys. Di tengah danau nya tuh, di tengah kalinya gue terbang. Aduh, ini aku naik di atas batu. Jadi oglek-oglek nih batunya. Ini udah mulai gelap guys, karena ini udah hampir setengah 6. Udah lumayan lah kita ngilangin rasa kangennya kepada ibuku yang udah gak ada. Lumayan main-main sebentar ke kali, lihat rumahnya, ke makam ya, biasanya kayak gitu doang guys. Tapi udah lumayan mengobati rasa kangenku. Di sini tuh kalau minggu gitu rame orang mancing guys. Ini udah sore, mungkin udah pada pulang ya. Karena ini udah mau jam, udah jam 5 lewat ini. Aku pegangin dong, aku mau turun. Biar enggak masuk.
Selanjutnya mau kemana? Mau tambak? Saya hello dong. Lepas dong sepatunya. Gak apa-apa. Enggak. Ini ke situ ya. Jangan ya. Tapi takut jeblos ya. Ya itu tuh masih ada tuh. Oke guys, kita udah puas banget main di kali. Pokoknya seru banget lah main di sini. Walaupun main cuma main comberan, main di kali gitu di waduk, kita udah senang banget. Pokoknya teman-teman yang mau main ke sini main aja ke sini, seserah, nggak bayar. Oke, jangan bosan-bosan lihat muka kita ya. Jangan lupa dikasih like, subscribe, juga share. Oke, bye-bye.